dari pemerintah dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN yang dia adalah PNS, ada juga SM yang P3K dan juga ada mereka guru-guru honorer baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Menurutnya terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi, Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Pak, dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Khusus itu tuh apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non-formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan-kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga ya, semakin dihukum. Dan wajib belajar betul. Berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi betul. Tantangan kita. Karena Pak itu, tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu, maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Prof. Kalau soal ujian nasional, sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal
juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang diprioritaskan ya? Untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak? Belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggaran ya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden.